Misalkan kita ingin mengcopy sebuah file yang sangat panjang di Google Chrome. Kalau di Google Chrome itu dia ada suatu extensi sendiri untuk kita melakukan screenshot yang sangat panjang, ataupun di Firefox juga ada yang demikian. Kalau masalah cara mengambil screenshot yang panjang di Google Chrome, kalian bisa melihat di tutorial yang lain. Ya, sudah banyak yang melakukan tutorial tersebut di internet. Namun pada kali ini saya akan menunjukkan yaitu bagaimana cara kita mengambil screenshot yang panjang pada sebuah file PDF. Ya, jangan lupa like video ini dan komentar, kalian sangat dibutuhkan untuk membantu kami dalam menggunakan Shopee. Yang pertama kita lakukan yaitu kita harus mendownload sebuah aplikasi tambahan yaitu namanya Bastion Capsule. Jadi aplikasi ini dia ukurannya sangat kecil, cuma berukuran 2-3 MB. Nah, kalian bisa mendownloadnya di situs ini. Apabila kalian susah mengetiknya, kalian bisa mengambil link di deskripsi video ini. Ya, kalau ini kalian ini ya berhasil, mungkin kalian bisa menonton video ini sampai habis. Ya, sekarang kita menuju untuk mendownload aplikasi Bastion di link berikut. Ini sudah terbuka. Bastion Capsule ini adalah situs resmi dari aplikasi ini. Kalian bisa mendownload. Ini ada banyak linknya, ada yang portable, ada yang zip, ada yang langsung. Ya, kalau zip ini artinya sudah dikompres, artinya ukurannya lebih kecil. Portable ini artinya itu kita bisa bebas membawa kemana-mana aplikasi kita. Kita bisa masukkan ke dalam flashdisk dan kita bisa langsung membawa aplikasi ini ke komputer yang lain. Jadi pada kali ini supaya lebih mudah, saya akan menggunakan aplikasi ini. Mungkin apabila kalian ada masalah tentang ini, kalian bisa berkomentar. Apabila saya bisa, saya akan menjawabnya. Kita lanjutkan ke tutorial ini. Yang pertama kita download dulu aplikasi ini. Ya, kita klik tombol download. Nah, ini dia, download akan mulai. Ukurannya yaitu 3,2 MBPS dan downloadnya sudah selesai. Jadi downloadnya sangat cepat. Tapi kecepatan ini dipengaruhi oleh internet kalian sendiri. Ya, apabila sudah selesai download, maka tanda biru ini akan hilang. Ya, tanda biru ini akan hilang. Seperti ini. Jadi downloadnya sudah selesai. Sekarang kita buka file tersebut dengan cara menekan tombol ini, tanda ini. Kita klik, kemudian kita pilih tampilkan dalam folder. Kita klik, misalnya kita klik kanan, kita pilih run as administrator. Yes. Nah, di sini adalah versi 9 nya. Kita klik next. Kita klik start. Nah, sekarang kita pilih finish. Yang sebelumnya kita pilih run store option. Klik finish. Nah, ini dia, ini dalam versi terbarunya. Itu kalian bisa membeli aplikasi ini senilai 19 dolar ataupun 20 dolar, 19,9. Nah, saya menggunakan versi terbarunya, jadi kita bisa menggunakan Chromebook terbaik. Nah, sekarang apabila kalian sudah selesai mendownload aplikasi ini dan juga sudah selesai menginstal, kalian bisa menggunakannya seperti ini. Ya, jadi misalnya ini dia file PDF tadi. Ini file PDF ini akan kita screenshot menjadi satu file. Ya, perlu diingat untuk melakukan screenshot di file PDF
dan kali ini saya akan menggunakan yaitu Adobe Reader ya untuk menggunakan aplikasi ini. Maka yang pertama harus ada ini dulu. Ini dia bentuknya seperti ini. Ya ingat ini ya. Misalkan ini dia berlembar. Jadi tidak bisa di screenshot. Namun kita pilih yang ini ya. Yang enable scrolling artinya seperti ini. Ya. Yang kita bisa seperti ini. Tidak berlembar. Jadi kita bisa scroll artinya kita bisa menggulung ke bawah. Ini kita gulung. Jadi kita mulai dari halaman pertama. Ingat ini sangat penting. Ya kalau kalian suka video ini jangan lupa di like dan komentar. Kalian akan sukses. Bukan itu dari ini. Nah untuk kita melakukan screenshot scrolling ini artinya screenshot scrolling. Ya karena misalnya ini ada menunya. Opsi scrolling untuk kita klik di sini. Nah ini dia area yang akan kita screenshot. Kita klik sekali, yaitu kita klik kiri sekali. Sini ada bagian-bagiannya, yaitu ini ya. Kita klik mouse control untuk scroll, kemudian untuk mouse zoom, pull down control key. Dia ada pilihan di sini. Nah untuk langsung kita bisa menggunakan left click mouse control. Kita klik sekarang ya. Di ini ada. Tadi ada masalah ini ya. Buat ini kita klik untuk menghentikannya disini. Nah untuk menghentikan disini ada press shift to stop manual dan kita klik stop. Sudah berhenti. Namun file ini dia ada rusak akhirnya karena ada ini rusak. Sekarang kita coba ulang. Ini jam sekolahnya menulis di sini. Nah screenshotnya akan berjalan. Kita tunggu hingga selesai. Itu PDF ini ada 9 lembar. Ini baru halaman kedua. Dia menuju ke halaman ketiga. Sekarang sudah ke halaman keempat. Ini ke 8. Dan ini ialah halaman terakhir. Ini dia akhirnya yang terusan kita screenshot. Jadi dia akan menjadi satu tab. Biasanya kemudian kita bisa memilih ini dia. Inilah yang ingin saya pas pada kemudian. Apabila kalian suka tentang video-video di channel ini, kalian bisa subscribe channel ini. Namun apabila kalian hanya suka video ini, kalian tidak perlu subscribe channel ini. Namun saya sangat berharap kalian untuk like video ini dan berkomentar. Dan apabila kalian mengalami
kewalahan ataupun kesusahan untuk melakukan screenshot untuk file yang panjang, kalian bisa berkomentar. Apabila saya bisa, saya akan membuat tutorial selanjutnya tentang permasalahan kalian. Ya, terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa di like dan berkomentar jika kalian suka. Ya, jadi untuk melakukan save, kalian bisa klik save as. Ini bisa kalian pilih di mana misalnya, bukan di musik. Sekarang kita klik save. Nah, misalkan kita sudah menutup ini, jadi kita ingin membuka kembali di lain waktu, kalian bisa menuju ke tempat simpanan kalian tadi. Ya, tadi saya simpan di musik. Musik ini dia videonya. Dan untuk membacanya, mungkin kalian juga akan kewalahan cara membacanya kalau kalian menggunakan Windows Photo Viewer. Untuk membacanya, kalian juga bisa menggunakan aplikasi Stone Capture dengan cara open di sini. Ada sini tidak ada ya, ya. Sini kita pilih show spot, kita pilih user, kita pilih desktop, kemudian kita pilih aplikasi Stone. Sini kita pilih open. Oke, oke. Untuk membuka file ini, karena saya menggunakan versi Thai, kalian bisa klik new file. Tunggu sebentar. Nah, ini dia. Dengan menggunakan versi ini, kalian dengan mudah bisa scroll dengan menggunakan keyboard. Itu ataupun kalian bisa menggunakan ini ya. Tombol ini scroll dari halaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai dengan halaman 9 menjadi gambar. Ya. Semoga tutorial ini bermanfaat dan jangan lupa di like. Sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat di semuanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.